Kayak malu minggu lalu sih. Kok harus latihan lagi tetap ya? Maksudnya gini, dulu kan benar-benar sehari bisa 2 kali. Terus seminggu tuh ya paling 5 kali tuh udah paling jarang. Tapi sekarang emang jarang ngambil. Bukan sekarang ya, maksudnya kemarin yang setahun. Karena emang sibuk bisnis, tapi sekarang udah mulai banyak pensi, terus tekan festival besok juga gitu-gitu. Bisnis apa sih? Lagi sibuk bisnis. Bisnis makanan, terus kosmetik. Kan karena kalau aku bikin kosmetik sendiri tuh prosesnya ternyata panjang sekali. Jadi aku harus kemana-kemana-kemana sampai even kayak harus ke Korea lihat pabriknya terus gini. Karena aku mau bisnis benar-benar sendiri, yang aku ngeracik sendiri, ngeracik warna sendiri. Lipstick yang aku pakai juga produk aku sendiri. Tapi udah tinggal sisa-sisa karena kan sampel masih. Dan itu bagus banget loh kak. Itu tuh under 100.000 tapi bagus banget, nggak ada yang ngalahin. Di kulit Indonesia cocok banget. Bawa sampelnya nggak? Iya. Sendiri yang bawa bukan ini. Apalagi boleh rokok gitu. Jadi kembalikan. Itu kan. Makeup atau skincare kak? Makeup. Rilis kapan rencananya? Doain aja Desember ini. Namanya apa? Udah ada tapi nanti. Pokoknya kalian kaget sih, ntar dateng ya. Bisa gak sih? Ntar diundang. Ada modal. Ada modal sendiri. Sebenernya di modal calon suami. Ya gitu lah. Ngasih paket misalnya untuk air supply gak? Untuk mungkin apa gitu. Ngasih hadiah? Iya, sinar mata. Pasti. Ngasihnya bisnis saya sendiri tuh, ST Indonesia, ST6. Terus kasih batik, kasih pasti udah banyak sih yang ngasih bakpia juga. Tapi gak apa-apa, dari aku kan bakpianya beda. Pasti ngasih daster kali ya, daster gitu-gitu buat istrinya. Serius. Jadi nanti pop ya, Pak, kamu bikin video. Oh iya, emang gitu kali ya, lucu. Tapi ya semoga bisa ketemu sama bapak-bapak air supply-nya. Bapak-bapak. Aku bingung manggilnya apa nanti. Jadi om. Oh, enggak ada. Pade. Oke. Makasih. Thank you. Jangan lupa nonton.